Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Ya, baiklah, para hadirin, ibu-ibu yang sudah penasaran untuk melihat bagaimana wajahnya, mohon tepuk tangan untuk kehadiran Dr. Haji Hasto Wardoyo. Dan ini dia. Oh ya. Ternyata ganteng, betul nggak? Iya, walaupun tidak lebih ganteng dari suami Anda. Tetap suami itu harus paling ganteng, biarpun seadanya tapi tetap ganteng dong ya. Karena dia adalah bibit dari anak Anda. Dokter silakan dok, aduh silakan duduk dulu. Aduh, alhamdulillah bisa hadir pagi ini. Ya walaupun dokter kan kalau pagi itu di apa dinasnya di apa cuma saja Sarjito ya dok ya. Dipakein dulu mic-nya, dok. Yeah. Nah, kebetulan ibu-ibu sudah banyak menunggu ya. Tapi ibu-ibu jangan minta periksa di sini ya, Bu ya. Nanti kalau periksa di sana. Dok, ini yang namanya kita akan bicara nanti tentang apa, dok? Kalau boleh tahu, dok. Ya, mungkin kita bisa ngomong-ngomong tentang proses kehamilan itu dulu ya. Proses kehamilan. Tapi proses kehamilan sudah hamil ya, bukan waktu bikinnya. Oh, enggak. Kalau bikinnya sudah bisa sendiri-sendiri. Gak usah diajarin ya. Saya kira kalau bikin itu sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu. Bisa aja dokter. Bagaimana, biasanya kan ibu-ibu itu merasa kalau hamilnya baru 1 bulan atau 2 bulan tuh disangkanya bayi itu belum ini, belum perlu apa-apa perlu gitu ya. Apa-apa, bahkan ya? Ada yang kalau hamil 1 bulan itu masih ada yang kalau nggak suka hamil dia masih datang ke dokter misal minta digugurin misal begitu. Iya, itu kan ada ya? Karena dia tidak tahu bagaimana pertumbuhan janin yang sebenarnya. Okay. Kemudian juga ibu-ibu tuh sering kalau pas hamil gini suruh minum obat, suruh minum susu itu kan dia tidak begitu tertarik karena mual, karena macam-macam ya. Dia merasa bahwa besok kalau udah lahir baru anaknya dibesarkan gitu. Ada ibu-ibu hamil itu yang egois ya, maunya anaknya itu kecil saja. Besok kalau lahir biar lahirnya enak. Iya enggak begitu ada yang gitu kan? Iya, biar ada pingset ya, katanya. Iya, takut kalau nanti melahirkannya susah dia maunya saya enggak mau minum susu, enggak mau makan itu biar ini bayinya kecil dok. Besok kalau melahirkan biar enak. Saya pikir ini ibu yang egois ya. Jadi karena kan kalau pertumbuhan otak itu selama dalam rahim itu hampir 75%. 75%. Betul. Sementara setelah lahir itu tinggal tumbuh badannya saja. Jadi kalau misalkan selama hamil ini jadi tidak terawat, kita kan tidak suka juga punya anak cakep tapi idiot ya, misalnya begitu kan. Ya kan tidak suka nanti begitu, jadi sio-yo ya. Sio-yo gitu. Jadi biasanya begitu ibu-ibu ya, itu ya, ya. Ya. Baik dok, kalau begitu kita akan segera mulai untuk dokter menjelaskan. Mungkin mau pakai OHP dok, silakan dok. Ya saya di bawah aja ya. Silakan ya. Dok ya. Terima kasih sekali atas kesempatan pada saya, kepada PT Sariusada, kepada Reco Buntung, dan juga ibu-ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan materi tentang ibu hamil, pertumbuhan janin, kemudian juga makanan-makanan yang dibutuhkan selama kehamilan. Ibu-ibu sekalian, bahwa mungkin saya perkenalkan bahwa ini adalah rahim ya, ini rahim. Wanita punya satu rahim, kemudian punya saluran telur kanan kiri, punya saluran telur kanan kiri, dan punya 2 indung telur kanan kiri. Itu. Jadi jangan salah kalau kita itu misalkan mau hamil tidak bisa hamil karena kesulitan, itu sebetulnya yang perlu dipelajari itu adalah rahimnya normal tidak, saluran telurnya normal tidak, kemudian juga indung telurnya ada tidak. Banyak wanita-wanita yang saya diperiksa dokter rahim saya katanya bagus. Kemudian dia, saya pasti hamil. Tidak, saluran telurnya bagus tidak, karena ada saluran telur sering buntu begitu. Kemudian indung telurnya ada tidak. Jadi kalau hubungan seks ini sperma masuk di sini ya, di mulut rahim ini, kemudian sperma akan lari ke sana, kemudian dia masuk ke sini, masuk ke sana bisa terus ketemu telur di sini. Ketemunya sperma sama telur di saluran telur, bukan di rahim ya. Inilah contoh berjuta-juta sperma yang di bawah itu seperti kecebong gitu ya. Ini banyak sekali sperma di sana. Pada saat tidak masa subur, dia seperti di sebelah sini nih. Jadi mulut rahim itu tidak lancar. Lendirnya tidak encer sehingga sperma tidak bisa masuk. Kita lihat yang masa tidak subur ini sperma di sebelah sini ini dia tidak bisa masuk ke sana. Tetapi begitu dia masa subur, sperma akan masuk ke sana dengan lancar. Ini lendirnya encer sekali.
Sperma itu luar biasa. Laki-laki bisa menghamilkan, syaratnya spermanya berapa juta? Sperma harus 20 juta, ya. 20 juta per cc baru bisa menghamilkan. Sperma luar biasa. Dia begitu ditumpahkan di sini, dia akan lari ke dalam dan gesitnya. Dan ada sperma-sperma yang bisa sembunyi. Kalau kita lihat ini, leher rahim itu ada kripte-kripte namanya. Atau cekungan-cekungan begitu yang bisa untuk sembunyi sperma. Oleh karena itu, ibu-ibu yang belum pingin hamil, pantang berkala, kemudian ibu-ibu itu suka ngatur-ngatur jadwal hubungannya, kadang-kadang meleset. Ya, karena apa? Ternyata sperma bisa sembunyi di sela-sela di leher rahim itu. Dan kalau sembunyi di sana, dia bisa tahan sampai 7 hari. Teorinya sperma 2 hari. Tetapi kalau sembunyi di kripte-kripte sampai 7 hari. Luar biasa. Sperma masih bisa nongkrong-nongkrong di sana ini, Mas. Ya. Kemudian sperma itu akan lari masuk ke sini. Lari masuk. Ya, akan masuk ke sini. Ya, ini masuk ke sini. Sperma berjuta-juta itu ya. Dia menyerang satu telur yang dilepaskan dari ini, indung telur ini. Satu telur dilepaskan, kemudian dia akan diserbu oleh berjuta-juta sperma. Akhirnya terjadilah pembuahan. Kemudian setelah itu dia balik ke sana, ya. Kemudian nempel di dalam rahim di sini, jadilah berkembang menjadi embrio, tumbuh dan seterusnya. Ini pertumbuhan janin itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini yang tidak begitu jelas, ini minggunya sebetulnya. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Jadi pada saat minggu ke-8, sebetulnya bayi itu sudah sangat lengkap sekali. Minggu ke-8 itu kalau ibu-ibu baru merasa hamil berapa bulan itu? 2 bulan. Tetapi telatnya baru 1 bulan. Karena saya, Bu Bidan-Bidan yang hadir di sini, kalau menghitung kehamilan, kita ngitungnya dari menstruasi pertama yang terakhir. Jadi kalau hamilnya 8 minggu, ibu-ibu mengatakan, saya dok, saya telat 1 bulan. Gitu. Wah, saya periksa pakai USG, oh ya ini hamilnya 8 minggu, begitu. Jadi dalam keadaan seperti ini, 8 minggu itu kalau kita lihat di gambar ini sudah lengkap sekali. Kita lihat kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi sudah semua terbentuk. Organogenesis sudah selesai. Sehingga kalau cacat-cacat di sana sudah akan terjadi. Oleh karena itu, kalau kita hamil usianya 1 bulan, kemudian kita pakai obat-obat yang tidak bagus ya, obat emah saja bisa membuat bibir sumbing ya. Ya, obat emah bisa membuat bibir sumbing. Jadi kita tidak senang, tidak suka pada saat organogenesis ini terjadi gangguan-gangguan. Obat gatal seperti prednison, dexamethason bisa juga membuat bibir sumbing. Ya. Jadi oleh karena itu harus hati-hati pada saat organogenesis sebelum hari ke-56. Kita jangan makan obat yang aneh-aneh ya. Ibu hamil tidak boleh merokok. Ada yang sekarang merokok? Ya, tidak. Alhamdulillah tidak ada yang merokok ya. Ini adalah organogenesis. Slide lagi Mas ya. Iya. Aduh cantiknya ya, 8 minggu sudah seperti ini. Masya Allah, kita diberikan keturunan itu seperti itu. Bagusnya ini adalah 5 minggu ya. 5 minggu sudah seperti ini 5 minggu. Kemudian ini 8 minggu sudah seperti itu. Kita baru merasa telat 1 bulan ya. Telat 1 bulan, tapi ternyata sudah seperti ini. Ini baru telat seminggu itu, seperti itu. Ya, jadi sudah terbentuk dengan baik sebetulnya. Kemudian rahim membesar, karena janinnya membesar, rahimnya juga ikut membesar, gitu ya. Wajar saya kira rahimnya membesar. Ibu-ibu kalau rahimnya membesar banyak sekali keluhan yang dikeluhkan. Apa diantaranya hamil yang segini itu yang dikeluhkan yang paling sering? Boyoknya sakit, pinggangnya pegel, kemudian sering kencing. Ini kita lihat, ini rahim yang ini. Ini rahim, kemudian dia menekan ke depan, menekan kandung kencing, ke belakang menekan saluran untuk buang air besar, sehingga ini membesar menekan kandung kencing, maka sering kencing. Kemudian kalau ke belakang menekan saluran berak, dia menjadi beraknya terganggu. Makanya di sini saya sampaikan rahim menekan usus, kemudian dia menekan kandung kencing, kemudian menekan kanan kiri sehingga terasa nyeri dan teraba di atas tulang kemaluan karena dia membesar kemudian teraba begitu. Jadi kalau hamil kemudian sering kencing, sering ada itu ibu-ibu hamil itu yang aduh dok saya tuh sering kencing, datang ke saya hanya bilang saya minta tolong obat anti sering kencing. Ya. Masya Allah, ini anti sering kencing, pinggangnya pegel, iya pegel, minta obat anti pegel gitu. Nanti lama-lama perutnya kok besar, gimana minta obat perut kecil gak, plaksi gak? Masya Allah, ya semua kan konsekuensi dari hamil begitu ya, kita tidak boleh
Kemudian semua keluhan itu kita obati. Akhirnya kita juga banyak keluhan yang datang, mual, muntah, ngidam, pusing, sakit kepala, lemes, lesu, letah, ngantuk, perut rasa nggak enak, ada mah, ada nyeri, sering kencing, buang air besar sulit, pegel-pegel, kemudian sensitif, manja, emosi, manja nggak? Agak manja kan ya, karena hormon progesteronnya naik. Hormon progesteron itu hormon manja ya untuk kemanjaan. Jadi kalau ibu hormon progesteronnya naik agak manja-manja sedikit. Pada saat menstruasi emosi juga labil karena ada perubahan gejolak hormon di situ. Jadi manja itu sering terjadi, terutama kita yang secara psikis tidak siap. Ya, secara psikis tidak siap. Kalau yang secara psikis tidak siap, biasanya keluhan yang muncul. Saya hafal sekali mereka-mereka yang, maaf ini, unwanted pregnancy. Jadi dia hamil tetapi tidak dikendaki. Ada yang dia, mohon maaf ya, ini karena hamil karena kecelakaan. Dia tidak suka dengan kehamilannya. Datang kepada saya, dia bilang, dok, saya sakit semua seluruh badan. Gimana mbak? Kepala? Kepala pusing. Mata? Mata kapur. Kunang-kunang. Mulutnya? Mulutnya berliwuran terus. Mau mengeluarkan air ludah. Giginya mbak? Giginya? Giginya linu-linu. Terus perutnya? Perutnya perih. Ulu hatinya. Pinggangnya pegel. Semua kalau ditanya sakit semua. Terakhir tanya rambutnya? Rambutnya juga sakit ya. Kukunya sakit juga. Masya Allah. Ini karena dia tidak menerima kehamilannya dengan baik. Ya, akhirnya keluhannya muncul luar biasa. Oh, mual muntah, iya, saya ketemu dokter aja mual. Wah, mas, ketemu saya saja aja mual ya. Mual muntah pada trimester pertama, itu sebetulnya bisa tidak terjadi kalau kita itu berpikir positif ya. Jadi saya sering menganjurkan ibu-ibu tuh, cobalah bu, kita berpikir positif. Ada ibu-ibu hamil yang hamilnya itu, maaf ini, baru 6 bulan. Dia sudah pikirannya tuh takut sekali dengan melahirkan. Aduh, saya itu takut dok nanti kalau melahirkan, kalau perdarahan bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau ke dokter tuh yang membawa catatan buku panjang itu, dok saya mohon maaf mau tanya 15 pertanyaan itu. Jadi dok, pertanyaan pertama apa? Dok, nanti saya bisa melahirkan normal tidak? Wah, itu urutan pertama itu pertanyaan itu, sampai 15 pertanyaan itu. Ini tanda-tanda dia itu rasa ketakutan yang berlebihan. Saya katakan, bu, kalau ibu mau tanya yang negatif, saya sebagai dokter tidak bisa menjawab, menjamin positif, jelas tidak. Ibu tanya, dok, apa saya kalau melahirkan nanti bisa berdarahan? Jawab saya, bisa, tetapi mudah-mudahan tidak. Dok, apa saya kalau melahirkan ini bisa sesar? Bisa, tapi mudah-mudahan tidak. Ini pikirannya orang yang negatif. Dok, nanti apa anak saya bisa cacat? Bisa, tapi mudah-mudahan tidak. Mbak, kalau Anda tanya saya, dok, saya mau naik sepeda motor, apa saya bisa ketabrak truk di jalan? Saya jawab juga, bisa, saya bilang. Itu. Semua bisa terjadi kalau kita tanya negatif. Tetapi, kita tidak perlu mengembangkan yang negatif. Kita pikir aja yang positif, bahwa nanti kita itu akan melahirkan dengan senang hati, kita akan punya anak. Kemudian mensikapi kehamilan itu dengan wajar, jangan berlebihan. Kemudian kehamilan sebagai suatu anugerah, kita syukuri betul. Banyak sekali orang yang tidak bisa hamil, datang kepada saya minta dibuatkan bayi tabung. Habis, sekali saya program, habis 50 juta, belum hamil. Datang lagi, 50 juta lagi, belum hamil lagi. Kita yang hamil itu betul-betul bersyukur. Alhamdulillah saya kok bisa hamil, orang lain hamilnya susahnya setengah mati, saya itu kok subur disenggol saja hamil gitu kan. Wah, seneng sekali ya, anugerah ya. Kemudian satu hal barangkali nanti Aagi mungkin nanti akan membahas lebih banyak ya, nilai pahalanya terletak pada perjuangan bukan pada hasil. Orang hamil itu begitu harusnya. Kita itu sakit-sakit, susah-susah, gak bisa tidur. Wah, perutnya gak enak, pinggangnya pegel. Semakin kita tersiksa, asalkan itu normal, insya Allah pahalanya semakin besar. Bukan hasilnya kalau menurut saya yang menilai pahalanya itu. Bukan, wah ini ibu melahirkan anak cakep sekali, ini berarti pahalanya besar. Ah ibu anaknya bibirnya sumbing, pahalanya separuh gitu ya. Saya kira tidak begitu ya. Perjuangannya adalah pada saat kita itu hamil dengan penuh perjuangan itu. Ya, inilah kado yang sangat menyenangkan sekali.